Salam Velo, rangkaian kegiatan sosialisasi, edukasi, dan penyemprotan disinfektan oleh tim Velox Badan Intelijen Negara dilaksanakan dalam rangka menghadapi adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan kali ini dilaksanakan di Pasar Tradisional Pordon, Kota Bandung. Semoga dengan adanya kegiatan ini, kita berharap agar pandemi COVID-19 akan segera berakhir dan seluruh masyarakat juga bisa kembali melaksanakan aktivitasnya dengan aman dan nyaman. Dengan semangat kebersamaan, kita semua yakin Indonesia mampu hadapi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Adrian Sumasir Gumai, mewakili pengurus Pasar Kordon, warga RW 08, pengurus RT 01 sampai 06, Kelurahan Batu Nunggal Kecamatan Bandung Kidul, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Velox Badan Intelijen Negara yang telah hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan dekontaminasi COVID-19 dan edukasi adaptasi kebiasaan baru, serta pembagian masker, hand sanitizer, termometer, dan sprayer elektrik di Kelurahan Batu Nunggal ini. Kami selaku warga merasa sangat bahagia dengan hadirnya bagian daripada lembaga negara untuk sama-sama bergabung ke masyarakat, menjelaskan, mensosialisasikan kepada masyarakat begitu pentingnya adaptasi kebiasaan baru. Untuk masyarakat Indonesia, mari kita terus berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan baru dan adaptasi kebiasaan baru agar kita tetap produktif sekaligus aman dari COVID-19 dengan cara selalu menggunakan masker, mencuci tangan memakai sabun, jaga jarak minimal 2 meter, dan hindari kerumunan. Bersama kita menghadapi corona, Indonesia bisa adaptasi kebiasaan baru. Indonesia